sesuai dengan agenda selanjutnya, yaitu kita akan membaca kitab Nuzul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Hudfi radhiyallahu anhu. Al-Fatiha. Aina wasalna yahudil madinah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila anqal yahudil madinati yahudi madinah. Jadi kalau di Madinah Nabi tinggal bersama orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang apa? Orang kafir. Kalau di Mekah Nabi hanya tinggal bersama orang musyrikin saja. Tapi di Madinah ini tambah lagi dengan orang Yahudi. Hada ini. Hada ini wa kama batalallahu al-muslimina fi Makkah. Wa kama dan sebagaimana ibtalallahul muslimina telah memberikan cobaan oleh Allah, telah memberikan cobaan atau telah menguji, telah mencoba oleh Allah akan kaum muslimin. Wa kama batalallahul muslimina fi Makkata di Mekah. Bimushriki Quraisyin dengan kaum musyrik Quraisy, kafir Quraisy. Ibtalahum telah memberi ujian kepada mereka. Ibtalahum telah memberikan ujian kepada mereka oleh Allah. Fil Madinati di Madinah, biyahudiha dengan Yahudinya. Jadi kalau di Mekah Nabi diuji dengan kaum kafir Quraisy, kalau di Mekah di Madinah diuji dengan kaum Yahudi. Dan di Yahudi di Madinah itu banyak kaum Yahudi. Siapa saja? Wahum dan mereka. Yahudi Madinah itu Banu Qainuqa. Yang pertama adalah namanya Bani Qainuqa. Wa Quraizata. Yang kedua adalah Bani Quraizah. Wa Nadiri dan Banun Nadiri. Jadi ini kelompok-kelompok kaum Yahudi yang ada di Madinah. Fa innahum adhaful adawata wal baghdha hasadan min indi anfusihim. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, adhasu telah menampakkan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, adhasu telah menampakkan al adawata akan permusuhan. Wal baghdha dan kebencian. Aduun, aduun itu musuh. Baghdha kebencian. Abghadul halali, hal yang paling dibenci, halal tapi dibenci oleh Allah. At-talaq itu halal. Fa'innahum adhaful adawata wal baghdha hasadan min indi anfusihim. Hasadan, karena iri hati, karena dengki, karena iri hati. Min indi anfusihim, dari sisi mereka sendiri.
berkenan hasad. Hasad itu tamanna zawalun nikmah min minal ghair, yaitu menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain. Misal dengan tebing apa? Tebing nikmat mobil misal melayat itu paling mobil itu. Itu namanya hasad. Dengki iri hati. Dengan beli apa nih? Ya. Dengan beli mobil nih terjauh si ambulan. Sakit hati dengan beli mobil. Hasadan min indi ampusihim memba di mata bayyana lahum annahul haq. Memba di dari setelah ma berang tabayyana jelas min ba'di ma tabayyana min dari ba'di setelah ma berang tabayyana jelas telah jelas lahum bagi mereka annahul haqqu sesungguhnya dia si Nabi Muhammad al-haqqu benar. Jadi ndak enak pun di saduk untan kena lagu dan mele terima hak kena. Mentawa untan Nabi kena lagu dan mele terima. Yes sulit. Beda lah mendengar sandik tahun hak kena ini itu kena lagu ni wan tak tahun kena lagu dan mele ikuti sah kena. Wa kanu qabla maji'i rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kanu dan adalah mereka yaitu kaum Yahudi qabla maji'i rasul sebelum datangnya rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftahuna alal musyrikina yastaftahuna mereka minta kemenangan yastaftahuna mereka minta kemenangan yastaftahuna mereka minta kemenangan alal musyrikina atas orang-orang musyrik yastaftahuna mereka minta kemenangan alal musyrikin atas orang-orang musyrik minal arabi dari bangsa Arab idza syabbatil hasbu apabila pecah oleh peperangan atau apabila sengit oleh peperangan. Bainal fariqaini di antara dua kelompok. Bainal fariqaini di antara dua kelompok. Binabiyin dengan seorang nabi. Binabiyin dengan seorang nabi. Dengan seorang nabi. Yuba'atu diutus binabiyan dengan seorang nabi yuba'atu yang diutus qadqasuba zamanuhu sesungguhnya telah dekat masanya. Qadqur suba zamanuhu sungguhnya telah dekat masanya. Jadi dengan Yahudi Madinah lamun terjadi peperangan antara dua kelompok kenyataan sengit peperangan itu mereka minta atau tawasul lamun bahasa itu mereka bertawasul kepada Allah ya Allah menangkan kami atas peperangan ini dengan
nabi yang akan diutus, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal seniman nabi datang wanta tahu bahkan yasin tawassul di sama nah. Lagu apa? Falamma ja'ahum ma akhafu. Falamma maka tatkala ja'ahum telah datang kepada mereka. Falamma ja'ahum maka tatkala ja'ahum telah datang kepada mereka ma akhafu, apa yang mereka ketahui. Falamma ja'ahum ma akhafu istadzoma ru'asa'uhum. Istadzoma menjadi besar pemimpin-pemimpin mereka, artinya menjadi sombong. Ru'asa'uhum oleh pemimpin-pemimpin mereka. Antakunan nubuwatu fi waladi Ismail. Antakuna bahwa adalah an-nubuwatu kenabian itu. Antakunan nubuwatu bahwa adalah kenabian itu fi waladi Ismail, pada anak Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail. Mentahun ini kena lagu saya ngasih anak Nabi Ismail ya, di bangsa Yahudi, di bangsa Yahudi yang pun di milik terima aneh dengan Yahudi. Pakafaru bima anzalallahu bagian pakafaru, maka mereka mengingkari. Pakafaru maka mengingkari oleh mereka bima anzalallah, dengan apa yang menurunkannya oleh Allah. Fakafaru maka mereka mengingkari bima anzalallah, dengan apa yang menurunkannya Allah. Anzala, telah menurunkan Allahu oleh Allah. Fakafaru maka mereka mengingkari bima, dengan barang anzala telah menurunkan Allahu oleh Allah bagian. Apa kena bagian? Ae kezoliman. Ma'a bersama annahum sesungguhnya mereka. Annahum sesungguhnya mereka ya kauna melihat. Ya sauna. Ma'a bersama annahum sesungguhnya mereka ya sauna melihat atau mengetahui anna rasulallahi Muhammadan sallallahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad lam yati tidak datang illa musaddiqan, kecuali musaddiqan membenarkan. Lam yati tidak datang illa, kecuali musaddiqan membenarkan lima bagi barang bainayadaihi di antara tangannya, kedua tangannya, artinya di hadapannya. Illa musaddiqan, kecuali membenarkan lima bainayadaihi, bagi barang bainayadaihi di antara kedua tangannya. Min kutubillah, daripada kitab-kitab Allah. Min kutubillah, daripada kitab-kitab Allah. Allati yang anzalahum telah menurunkannya. Allati yang anzalaha telah menurunkannya.
ala man sabakahu minal mursalin, ala atas man orang sabakahu mendahulunya minal mursalin daripada para rasul. Allati yang anzalaha menurunkannya, ala atas man orang sabakahu mendahulunya minal mursalina daripada para rasul. Mubayyinan, nah, sebagai musaddiqan juga sebagai mubayyinan yang menjelaskan. Mubayyinan menjelaskan ma afsadahu ta'wilu minha, ma barang afsadahu merusaknya. Mubayyinan menjelaskan ma barang afsadahu merusaknya at-ta'wilu oleh ta'wil, oleh penafsiran minha daripada daripadanya. Walakinnahum, akan tetapi mereka, walakinnahum akan tetapi mereka, nabaduhu membuangnya, melempernya. Walakinnahum akan tetapi mereka, nabaduhu membuangnya, melempernya. Waso'aduhu sihim, di belakang punggung-punggung mereka. Wasa'aduhu sihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum, seolah-olah mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Walakinnahum, akan tetapi mereka, nabaduhu membuangnya, melempernya. Wasa'aduhu sihim, di belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Jadi dengan Yahudi Madinah namun tahu satu utusan adalah Nabi. Tetapi karena mereka benci, karena mereka hasad, karena mereka apa? Hasad, mereka tidak mau menerima Nabi sebagai Nabi. Kemben Malik milik kenabian milik Bani Ismail. Bani Ismail atau anaknya Nabi Ismail. Milik kenabian no adensa nyelik milik dengan Yahudi. Padahal dengan Yahudi Madinah, ketika mereka melakukan peperangan dan peperangannya sedang sengit-sengitnya, peperangannya pecah, artinya nyekin gawan, nyekin berkobar. Mereka tawassul, mereka meminta kepada Allah sambil bertawassul dengan nabi-nabiin yub'ats qadqa yuba zamanuhu, dengan nabi yang akan diutus, yang mana pengutusannya wa tak tahu nendah entah waktu nuno ya qadqa yuba zamanuhu, zaman pengutusannya sudah dekat. Lagu kenyekan saat datang nabi, seolah-olah mereka tidak mengetahui, artinya seolah-olah mereka melempasnya di belakang punggung mereka. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Ibnu Al-Baqarah ayat 89 mengatakan walamma ja'ahum kitabum min indillah, dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah musaddiqul lima ma'ahum, yang mana kitab itu membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan adalah mereka sebelumnya itu meminta pertolongan, minta kemenangan atas orang kafir. Falamma ja'ahum ma akhafu kafaru bih, lagu demino datang aku sakmun ketawa kafaru bihi, maka mereka mengingkarinya, maka mereka kufur kepadanya. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir.
Jadi wartawan bahkan bahasin apa? Ahli kitab, orang Yahudi ahli kitab itu mengatakan, saya mengenal Muhammad sebagaimana saya mengenal anak saya sendiri. Walaupun Nabi waktu itu belum diutus, tapi karena sifatnya sudah sangat jelas di dalam kitab Taurat maupun Injil, bahwasanya ada Nabi yang akan diutus dan ciri-cirinya adalah ini. Makanya mereka minta apa? Minta kemenangan atau tawassul dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma abuhu ala al-Islam nashal ahkami wa ma dakhal an al-qadir al-alima ya'lamu ma yahtaju ilaihi al-insan akthar minhum. Nah, ini nanti kenapa mereka atau apa saja yang mereka jadikan apa? Jadikan sebagai alasan untuk tidak menerima Islam, itu salah satunya adalah kenapa hukum Islam itu kok di nasakh, ada yang dihapus kemudian diganti dengan yang lain. Itu kenapa? Apa jawaban musannif? Insyaallah nanti kita sambung. Allah Subhanahu wa taala bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ad.